Pengeluaran kereta nasional ketiga tidak akan menelan kos yang banyak seperti sebelum ini. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Rizwan Yusof berkata ia mampu direalisasikan dengan kos yang berpatutan memandangkan ledakan teknologi industri pembuatan mencetus revolusi pembangunan otomotif yang lebih mapan. Setelah semua aspek diperhalusi, pelan induk untuk projek kereta nasional ketiga ini akan dibentangkan kepada Perdana Menteri minggu hadapan. Next week kita akan bertanya secara kasar kepada Yang Mahali Perdana Menteri, dan kita pun telah mula perbincangan dengan beberapa pihak. The technology that we have today will not cost us that much to develop the new national car. Setakat ini, lebih 80 vendor tempatan sudah menyerahkan permohonan mereka kepada kementeriannya dan tarikh akhir penyerahan untuk program pembangunan vendor akan diwujudkan sebaik pelan induk dilengkapkan. Selepas dibentang, pelan tersebut akan diserah kepada Kabinet untuk kelulusan.